Oke. Oke teman-teman, ini ada bajingan cewek masih muda, cantik. Kita akan coba bincang-bincang bentar ini dengan Mbak siapa? Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam. Ini dengan Mbak siapa? Okta. Mbak Okta, ini gerobak dari mana? Dari Surirejo. Surirejo itu daerah Jalan Kaliurang? Iya. Oke, kira-kira sampai sini ada nggak 30 kilo? Enggak. Enggak ada? Berangkat jam berapa tadi, Mbak? Adzan Isya. Berarti sampai sini ini kisaran jam 9-an, nggih. Berarti 2 jam perjalanan. Rombongan berapa gerobak tadi? 3 sama yang depan itu. Tiga sama yang depan itu, nggih. Ini Mbak cewek kenapa enggak malu sama teman-teman yang lainnya kok? Hobi sapi ini gimana ceritanya? Udah dari kecil dulu ya, Mas. Oke, udah dari kecil udah terbiasa dengan sapi nggih. Jadinya ikut bapak masih? Simba. Ikut Simba. Iya. Emang hobi sapi gitu. Iya. Terus oke, tadi berangkat berberapa Mbak ini? Gimana? Berangkat berberapa? Cuma satu dari Surirejo. Sama siapa? Ada kakak. Itu kakak? Iya. Tak kira itu bapak dari itu. Oh, itu sama kakak nggih. Oke, berarti persiapannya apa tadi? Cuma di kompor, Mas. Sudah biasa, karena sudah biasa untuk gerobak, jadi untuk perjalanan jauh nggak usah ribet-ribet persiapan, gitu. Cuman komboran aja udah sampai sini. Oke, mantap. Ya, oke, Mbak, pesan kesannya apa untuk anak muda zaman sekarang yang suka keluyuran? Hobi bae, Mas. Nuruti hobi bae, yang penting happy. Nah, oke, ya, sip. Makasih, Mbak. Ya. Okta. Oke, teman-teman, ini di Telumpah, teman-teman, ini proses pengumpahan Mas Yudi. Mas Yudi dan adiknya ternyata tak kirain anaknya, teman-teman, ternyata adiknya. Oke, ini proses pengumpahan di telumpah sapinya biar jalannya enak gitu, tentunya biar jalannya enak. Saya coba cek dalam grupnya ada apa aja ini. Oke. Bekalnya apa aja, Mbak? Pisang. Oke, kita lihat. Oh, ini cuman bawa pisang, bawa aki untuk penerangan dan punya bawa selimut. Dalam perjalanan jauh gitu, nanti pulangnya paling sampai rumah jam 2, jam 1 mesti itu, teman-teman. Jam. Karena di sini mungkin nanti sampai jam 10-an atau jam 11-an baru kita balik kanan gitu. Sini kita lihat proses penumpahan atau proses pemasangan sepatu pada sapi. Ini gotong royong sik nih. Ini gotong royong, teman-teman. Gotong royong karena mungkin sapinya belum capek. Harus benar-benar orang yang berani dan terbiasa dengan sapi. Jadinya kalau untuk pemasangan sepatu kalau tidak terbiasa, nanti takutnya ada sapinya ngamuk lah gitu. Jadi harus gotong royong dulu, teman-teman. Bertiga, berempat sama yang atas mbaknya. Mas Yudi Surirejo, teman-teman. Ini
memang penghobi gerobak dari dulu. Ini Mas Yudi ini pernah datang ke Purworejo, ke tempatnya Mas Hermawan Setiafram, teman-teman. Beliau berempat itu kloter yang kedua. Kloter yang kedua berangkat ke Purworejo tentunya. Cuman acara kopdar, teman-teman. Ini kita coba jalan-jalan, kita lihat sapi-sapi yang belakang ini. Ini Mas Dayun, ini ada Mas Dayun dengan sapi andalannya si Pedet, sama yang besar itu, teman-teman. Ini juga gerobak sudah sampai mana-mana gitu. Ini terus ini tempatnya Pak Wakidi. Ini sapi si kalau teman-teman menyebutnya ini si Walang Sangit. Nah, ini hampir mirip, hanya beda warna dari segi ukuran, segi postur tubuh. Dua ekor ini hampir mirip, teman-teman. Yang kanan dan yang kiri ini hampir mirip dari segi kepala, dari segi kaki ini hampir mirip. Ini gerobak juga udah sampai mana-mana tentunya gitu. Ini ada sekitaran 6 gerobak karena rombongan yang satunya itu belum sampai sini. Ini baru setengah perjalanan atau udah mau sampai, kurang paham, teman-teman. Tentunya nanti kalau udah datang saya review juga, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video pada malam hari ini. Semoga menambah wawasan Anda tentang dunia persapian, khususnya sapi lokal dan gerobaknya. Oke, terima kasih, teman-teman. See you. Ha ha ha!